Bu, biar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu udah praktekin ilmu RDAI apa aja tuh. Kok terkabul, terkabul, terkabul. Coba yang mana? Kok ini kan udah ngomong. Saya habis sakit kemarin ya. Mana mic-nya? Pegang mic-nya. Ada mic-nya. Biar dengar. Depan, depan, depan itu ada mic-nya. Ya, coba. Gimana? Biar masuk itu di YouTube. Oh, saya sakit kemarin, saya tuh ini hasilnya, ini teman saya tuh yang ngeliatin saya sakit di rumah ya. Emang rumahnya di mana? Saya di Ciawi. Ini? Iya, di Kampung Jawa. Gadok. Gadok. Terus tadi teluk, ya udah, mama udah sehat, udah. Saya, alhamdulillah mama ya. Saya bilang, waktu itu lagi kesini saya kan yang menerima gadean tuh, sama saya tuh gimana gitu ya. Ya udah. Gini-gini aja Pak Haji, alhamdulillah sudah dikembalikan uangnya 50 juta tuh. Terus ada yang lagi ngontrak. Terus anak saya yang nganggur dari Covid alhamdulillah dapat kerjaan. Terus kakaknya lagi yang single parent jadi satu bos. Anak, jadi saya alhamdulillah lega. Ya itu saya selalu mengikuti, jarang kesini saya ngikuti di YouTube. Terus gak ngintin, terus saya subuh juga gak ketinggalan saya ikut. Terus saya gak sangka-sangka ya Bu ya, dapat kontrakan salon dari yang kecil sampai gede. Demi Allah, Pak Haji. Wow. 30 juta, Pak Haji, tapi saya enggak megang uang, Pak Haji. Semua terus saya pulang dari rumah sakit dapat order juga paket catering. Ya saya kan udah sepuh, Pak Haji ya, yang tadi pertukang rias pada masih muda. Alhamdulillah masih ada yang percaya paket catering enggak apa-apalah, saya bilang dengan villa dengan apa cuma 60 juta, Pak Haji. Nah, udah gitu saya itu juga apa WA sama almarhum Pak, saya juga waktu itu janji saya tuh kalau memang satu order saya kasih 1 juta tuh kan saya sakit ya, yang 1 juta itu akhirnya saya beliin parcel mini dikasih juga sama yatim yang di sana Pak Haji. Jadi saya belum sempat kesini baru mau gini denger almarhum meninggal aja masih ada ini cetannya, udah datang aja Pak Haji katanya. Itu tuh yang udah tertolong saya, anak saya yang ngisi rumah saya tuh yang suaminya Padang udah kumpul lagi kembali sama anak-anak. Oke. Tapi cuma rumah belum dipasrahin ke saya. Rumah saya tuh karena suaminya orang Padang keras dia ngikutin, udah nggak apa-apa kata Pak Haji, yang urusan sama anak susah gitu ya. Iya. Gitu. Cuma sertifikat saya udah disimpan di bank. Adik saya juga marah. Ya nggak apa-apa, saya bilang saya tuh nggak punya apa-apa juga, tapi hidup saya merasa senang gitu. Ini anak, itu anak, memang lain bapak gitu ya. Terus kos-kosan juga ini alhamdulillah penuh, walaupun telat-telat bayar begitu. Ini salon saya baru 1 minggu besok, Pak Haji. Baru 1 minggu. Terus yang punya tanahnya itu, yang punya bangunan orang Batak, yang ngontrak pertama orang Padang, tapi baik-baik, Pak Haji. Baik-baik. Banget ya, kok orang segitu disebut. Ya, ini orang Batak, ini orang ini enggak baik sama saya. Terus ini mama bener mau di sini, udah katanya di depannya satu depan, ke belakangnya saya yang leganya yang luasnya Pak Haji. Terus seperti orang-orang sana saya undang, aduh mah ini mewah amat, padahal buat saya enggak begitu mewah, cuma ditata sama saya, terus barang-barang yang di rumah, terus yang perpisahan-perpisahan datang, ini saya bikin harga-harga mama, dan kalau Jumat khusus Jumat berkah saya 5 gratis gitu. Alhamdulillah Pak Haji, saya juga puji syukur ke sini ya. Bu, biar 1 2 3 4 5 6 7. Ibu udah praktekin ilmu RDAI apa aja tuh. Kok terkabul, terkabul, terkabul. Coba yang mana? Kok ini kan udah ngomong. Ibu apa coba ulang lagi? Iya, selama selalu diikat di sini. Di kepala. Kalau mau tidur. Saya. Pokoknya kemana aja? Oh, kemana aja? 24 jam. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Tadi Panji ya kena Panji. Saya kan basah Panji sampai kain kena ini. Baju saya basah semua, celana basah. Kenapa? Basah. Kan saya pakai motor. Motor. Udah yang gitu. Di depan siapa, yang di belakang siapa? Aku yang bawa Panji. Yang di depan. Aku selalu dan terus saya mbak. Jadi gimana nih kak? Di celana murah satu, kenal tahu kali itu saya begini satu. Saya jadi beli. Apa yang bikin ibu terkabut itu karena ibu meraktekin
kemana-mana kepalanya diikat celana dalam. Biar saya nggak pusing, biar pikiran saya sehat gitu. Terus yang ngejolimin, yang ngejolimin saya, Pak Ji, saya tuh nggak pernah sombong sama orang, nggak pernah belagu. Tapi yang nerima gadean itu, subhanallah sama saya tuh. Kayak yang gimana tuh seorang tetangga, Mama hati-hati, dia mah katanya kakaknya sendiri juga disantet, saya bilang gitu. Terus saya juga minta bantuan ini, Bung Burhan tuh paranormal gitu ya, bahkan dia spiritualnya wali kota Bin Arya, karena deket sama saya kan. Ya Allah, Aki, saya bilang si Bung Burhan itu? Akrab berarti ya, dia mengaku. Nah udah disebut Aki, tapi di bawah saya umurnya, kalau ada acara apa-apa selalu saya yang ini. Aki, saya bilang gitu, ini saya udah kedua kali kemasukin, saya ini apa bertanda Mama ini, saya bilang udah udah tai pari udah hitam gitu ya, saya udah ikhlas udah enteng. Terus saya nitip anak-anak, saya bilang kalau nanti bilang sama anak-anak saya meninggal jangan anjuk utang meniin saya bilang makam saya di dermaga, saya bilang gitu. Terus Mama sekarang ini Mama ada di mana? Ada di rumah Ki, Mama mau dirawat enggak? Iya, babang nyuruh lagi anak buah membawa ambulan. Nah, saya di sana itu di repet banget dokternya tuh. Nah, udah gitu, saya udah diponis mau dioperasi, Pak Haji. Sakit? Sakit, saya sampai fotonya dikirimin. Ya, sakit apa mau dioperasi? Nah, kita? Waktu itu kan sakitnya itulah, itu yaitu yang non medis itu, Pak Haji. Oh. Nah, alhamdulillah saya tuh 5 hari di rumah sakit tuh udah bisa ketemu. Dokter aja bingung, hasil USG nggak ada apa-apa. Terus tensi darah saya normal dari awal sampai akhir. Waktu itu pas 4 hari lagi ke lebaran, dok maaf, bukan mau lebaran, saya bilang mau pulang, tapi memang udah gak ada yang dirasa. Saya mimpi malamnya Panji, saya pulang merias perasaan. Nah udah gitu udah pulang merias, saya tuh mau pulang, kok nyari rumah saya gak ada Panji. Terus saya ke bawah angin, lo ilah 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 ilah. Udah gitu anak saya, ibu, 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 kenapa ibu? Aduh, ibu kebawangin, nyari rumah gak ada. Anakku yang kedua, istighfar ibu, iya, ya Allah, ini ibu di mana? Ibu di rumah sakit ini ibu, jam berapa ini? Jam 1 malam, Mbak Haji. Nah, besok lagi saya mimpi, ini genok anak laki-laki, alhamdulillah anugerah, saya dikasih sehat, pulang juga pakai motor, Mbak Haji. Saya tuh, sampai sekarang saya sholat subuh ingin berjamaah di Magfirah yaitu Masjid Kinarto itu. Tiap subuh jemput berangkat masjid sholat berjamaah. Saya merasa kejatuhan bulan anak saya yang disuapin anak cucu mantu saya tuh dengan hasil keringat saya baru dapat kerjaan 20 hari besok. Senangnya saya kayaknya air mata saya gak berhenti waktu itu pagi. Saya sebagai ibu, sebagai bapak ngegedein anak lima sama anak empat. Anak lima sama dari adik lima, anak empat. Udah nikah semua sekarang, tinggal cucu. Alhamdulillah saya tuh bukannya udah tua masih mau mencari kena apa namanya pekerjaan saya memang di bidang salon. Ya Allah ya Rabbi semua. Pertanyaannya apa kalau sudah enggak? Kenapa? Enggak ada pertanyaan lagi. Udah, makasih Pak Haji. Ya udah, besok ketemu lagi ya. Gampang ya, terkabul ya. Iya dong, pasti. Makasih ya. Iya, makasih ya. Saya rumor. Boleh. Boleh, ambil. Boleh. Terima kasih Pak. Ya. Boleh. Yang kecil aja. Iya, ambil. Ambil dipilih. Dipilih. Enggak ada ini aja. Makasih ya, Pak. Makasih. Iya, iya. Besar sekali kita.